Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita semua nanti tergolong kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah yang juga hadir pada malam hari ini, hormat kami yang sama kepada Bapak Ibu, orang-orang tua dari anak-anak yatim kita yang alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini, dan yang kami sayangi adik-adik anak yatim yang alhamdulillah juga telah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini musala Nurul Hikmah kembali melaksanakan acara santunan anak yatim, yang mana acara santunan anak yatim ini diadakan atau dilaksanakan oleh BKM Musala Nurul Hikmah beserta remaja-remaji IMNU Musala Nurul Hikmah. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras dari BKM beserta remaja anak-anak yatim kita, kepada orang-orang tua dari anak-anak yatim kita, dan juga tentunya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Yang ketiga yaitu penyerahan santunan anak yatim, yang ini nanti kami mintakan kepada Bapak Haji Hidayat SPDI nanti yang akan mengatur penyerahannya. Jadi yang terakhir yaitu penutup, yang sekaligus kita tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, amma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, adik-adik, ibu-ibu berhadir di musala Nurul Hikmah memenuhi undangan dari Badan Kemakmuran Musala Nurul Hikmah, yaitu melaksanakan agenda santunan anak yatim pada tahun ini. Mudah-mudahan santunan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan kita semuanya yang berhadir ini nantinya di akhirat mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Bapak BKM Bapak Budi Haryanto selaku Badan Kemakmuran Musala Nurul Hikmah yang telah memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan. Muhammad Akbar Al Farizi Simbolon, Burana Setion, bagus-bagus ya, pandai lagi ya, lagi, pandai-pandai ya, Aji, yang mana lu? Bagus ya. Jangan gaduh ya. Jangan gaduh ni. Abdul. Bagus ya.
Kang. Oh, ini kecil, Pak. Yang tadi baru. Saya akhiri, bila topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Hidayat yang telah mengaturkan pemberian atau penyerahan santunan anak yatim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi yang bermanfaat bagi anak-anak yatim kita pada malam hari ini. Ya, jadi apa yang didapat tadi digunakan dengan yang sebaik-baiknya.